ke waiting zone untuk pemasangan transponder. Matic ke waiting zone untuk pemasangan transponder. Terima kasih. Berjuang untuk mempertahankan dan mengharumkan nama dan mereka masing-masing, yang mana dengan nomor 74 atas nama Lucianer Rimano Selatan yang berantai saya akan kirimkan
mulai berangkat. Awal, Hamid yang sempat terjadi bagaimana? Oh,
sudah menyaksikan kelas bebek tapi nampaknya engine brake tinggi R6 masih sempurna sehingga masih menempatkan diri pada catatan waktu yang cukup baik. Baik, waktu terus bergulir, rival menekannya, tapi kali ini justru Diki R dan Honda Alfa yang mencoba saling bersaing. Beberapa putaran lagi, saudara-saudara, kita saksikan bersama para pecinta otomobil, para pecinta ini Tapalong Sport. Bersama-sama kita saksikan mencari untuk bisa merangkak di posisi ketiga, yang dipastikan mereka berharap untuk bisa naik podium di kelas MP2. Pertarungan spektakuler MP2 125cc Amin masih di KR dan Kota Almarhum Kota Yasin. Kota Almarhum Kota resiko yang cukup berat tampaknya mencoba bermain dengan spekulasi tinggi. Sonda Alvaris Sonda meluluhlantakkan harapan Diki Ersa. Akankah Diki Ersa akan mampu kembali memperbaiki posisinya di posisi ketiga untuk bisa naik di atas podium? Akan kita lihat bersama-sama. Sonda Alvaris Sonda. Yang kita lihat bahwa begitu dahsyatnya
lagi pada lagi. Terakhir kanan lah.